Apa kabar? Jumpa kembali dengan aku di tempat ini yang berdebu. Semoga semakin rindu bersama nyanyian jalanan yang syahdu. Salam alien, salam kopi hitam. Tetap semangat kuat mendapat berkat dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi, dan semoga tercapai cita-cita dan harapan Anda sekalian. Seperti biasa, zodiak Aries masih banyak yang naksir. Masih banyak yang naksir ya. Entah kenapa. Mungkin karena perhatiannya, bisa jadi. Nah, itu ilmu bisa jadi namanya. Mungkin karena kepeduliannya. Bisa jadi. Mungkin karena tampannya, mungkin karena cantiknya, ya mungkin. Memang banyak kemungkinan di hari-hari yang kita lewati, banyak kemungkinan di malam-malam yang kita jalani, segala sesuatu bisa mungkin. Makanya terus berjuang. Mencari kehidupan, mencari nafkah, mencari rezeki. Jangan putus asa. Menggapai cita-cita. Melangkahi cakrawala. Banyak-banyak yang naksir, masih banyak yang naksir. Nah, saat zodiak Aries banyak yang naksir, jangan salah mendidik atau jangan salah mengajar. Jangan salah mengajarkan orang yang naksir. Jangan terlalu dididik, jangan terlalu dimanjakan oleh materi. Nanti, kenapa? Nanti saat kita susah dengan materi, namanya hidup ya berputar, itu bisa saja meninggalkan kita. Jadi jangan terlalu diajarkan atau dididik dengan materi, dimanja dengan materi terus menerus. Saat kita susah, saat geus beak dengkak, hese kanu materi, susah mendapat materi tersebut, susah mendapat uang lah intinya, nanti dia bisa-bisa meninggalkan kita. Begitu ya, tapi terserah. Jika anda kuat mendidik dengan materi dan ikhlas tulus, silakan saja. Kalau anda kurang kuat, lebih baik jangan dididik oleh materi. Kalau memberi ya harus memberi ya, tidak apa-apa. Tapi dididik dengan kemampuan, dididik dengan bakat, dididik dengan kabisa, memiliki katiasa, punya, dididik dengan cara mengolah sesuatu, dididik dengan kreativitas, dididik dengan intelektualitas. Dididik dengan spontanitas untuk berbuat kebaikan. Ketika ada yang naksir Aries ya, ketika ada yang naksir. Banyak, masih banyak yang naksir. Percaya enggak? Ada yang menunggu di utara. Ada yang menunggu di selatan. Ada yang menunggu di barat.
ada yang menunggu di timur. 4 penjuru, tambah 4 penjuru lagi, jadi 8 penjuru. Nah, kita didik saat sudah jadian, misalkan ya, dengan suatu bakat tertentu, dengan suatu kreativitas. Yang bisa menghasilkan, dengan suatu kreativitas yang bisa menghasilkan. Jadi mesti menyadari bahwa kebahagiaan itu tidak hanya dengan uang. Uang itu sebagai alat saja, memang untuk mencapai kesenangan kadang, tapi kadang untuk mencapai kebingungan juga uang itu ya. Mencapai kebingungan, jadi bingung, malam nggak bisa tidur, siang lelah, malam nggak bisa tidur karena apa? Uang. Dididik dengan kerja keras ya, dididik dengan kerja keras saat sudah jadian tuh. Dididik dengan kejujuran, kepercayaan. Dengan begitu, itu nanti akan terbiasa bekerja keras. Itu nanti akan terbiasa berkreativitas. Itu nanti akan terbiasa bersifat jujur secara spontanitas. Saat dia berbohong, kalau sudah dididik jujur nih, saat dia berbohong itu merasa bersalah kepada dirinya sendiri. Gitu zodiak Aries ya. Masih banyak yang naksir, masih banyak. Tenang saja ya zodiak Aries, tapi jangan salah mendidik. Terlalu dididik materi, nanti saat kita nggak punya gimana tuh, dia bisa-bisa meninggalkan kita. Kecuali anak kuat, siap menerima, ikhlas saat dia meninggalkan, ikhlas saat kita memberi, tidak terlalu khawatir. Tapi ketika kita tidak ikhlas saat kita tidak memberi, itu memang mengkhawatirkan. Ya, intinya terserah Anda begitu ya. Saran aja, usul aja gitu. Oke, zodiak Aries, selamat beraktivitas nih. Tetap semangat ya. Dididik dengan penuh semangat ya. Dididik dengan penuh semangat. Memanjakan boleh, memanjakan pasangan. Tapi manjakan dengan secara tidak langsung gitu. Maksudnya secara tidak langsung itu jangan ketika kita memberi materi itu sambil di apa tuh, potensinya tuh dilihat, dikembangkan. Ketika dia memiliki kemampuan untuk berdagang misalnya ya, ketika dia memiliki kemampuan untuk berkarya, nah begitu. Jadi dengan kreativitas. Dengan kerja keras. Sehat selalu.